Halo guys, jumpa lagi dengan aku ya. Nah, sahabat Besti di mana saja berada, kali ini aku akan sharing kembali ya, sharing bagaimana cara membersihkan wajah atau step-stepnya membersihkan wajah dengan memakai produk dari Viva ya. Berikut dengan dilanjutkan dengan pemakai night cream. Nah, yang pertama di sini aku ada milk cleanser dari Viva dan ini bangkuang ya. Kemudian step keduanya adalah toner. Toner ini juga dari Viva dan ini sudah enggak asing lagi ya. Ini adalah air mawar dan kemudian step tiganya yaitu pemakaian Fair and Lovely. Atau buat kalian sesuai dengan krim kalian memakai krim apa untuk malam hari atau night cream, itu bebas terserah kalian ya. Yang penting dua step ini jangan terlewatkan. Nah, kalau aku biasa pakai Fair and Lovely dan ini buat kalian bebas ya. Nah, sebelum ke step-step berikutnya atau sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel aku ya. Nah, kita nggak usah berpanjang lebar lagi. Kita langsung aja ke videonya setelah intro yang satu ini. Oke, kita lakukan step pertama ya guys. Ini aku akan pakaikan milk cleanser untuk membersihkan sisa-sisa make up atau sisa-sisa dari aktivitas kita ya. Jadi muka itu kan kalau kita seharian aktivitas otomatis kan banyak debu menempel-menempel ya guys. Nah, pertama kalau yang aku lakukan ya, ini basicnya aku ya, aku taruhkan di sini tuh milk cleanser, kemudian juga ada kapas biasa, terus kita totol-totol aja gini ya guys. Basicnya kayak biasa kita membersihkan wajah kita dengan milk cleanser seperti ini. Dan ditarik-tarik ke arah atas ya guys, agar supaya kulit kita itu kencang dan tertarik ke atas. Di bagian dahi kita pijat memutar. Di bagian pipi kita angkat ke atas. Nah, setelah kalian pijat rata seperti ini, berikan massage-massage kecil, massage-massage manja, pijatan-pijatan mesra ya. Lalu kita bersihkan deh. Wah. Buat kalian bebas ya, terserah mau pakai milk cleanser apa, merek apa aja, sesuaikan dengan kebiasaan kalian memakai apa ya. Di sini aku memakai Viva. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini ya guys, yang pastinya ini dekil sekali ya. Milk cleanser ini fungsinya untuk mengangkat kotoran yang menempel pada pori-pori wajah kita setelah kita seharian beraktivitas ya guys. Jadi sebelum tidur, rutinitas aku setelah mandi ya, kemudian aku bersihkan dengan milk cleanser seperti ini. Lalu wah, sangat dekil sekali ya guys, sangat kotor. Nah, ini agak lumayan kan, yang tadinya kusam penuh dengan debu sekarang sudah terangkat dengan milk cleanser. Kemudian lalu step keduanya itu kita pakaikan tonernya. Aku juga memakai dari Viva ya, ini air mawar yang sudah nggak asing lagi buat kita semua. Dan untuk kalian bebas aja pakai toner apa saja, boleh sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan secocoknya kalian. Oke? Nah, step kedua, kemudian aku basahkan di sini di kapas, lalu aku bersihkan
sisa-sisa milk cleanser tadi. Dan ini secukupnya ya guys, ini kan murah ya, jadi agak-agak basah-basah, agak-agak banyak gitu kan nggak apa-apa ya, ini kan murah. Jadi bersihkan sisa-sisa milk cleansernya dengan toner. Dan ini fungsi toner adalah selain memberikan wajah kita fresh ya guys, ini juga bisa membuat wajah kita menjadi lebih glowing. Dan banyak sekali manfaat dari air mawar ini. Murah tapi hebat. Banyak sekali khasiatnya untuk apa saja mengenai kulit ya guys ya. Jadi walaupun murah, ini hebat ya guys. Khasiatnya banyak sekali. Nah, setelah kita oleskan atau kita bersihkan milk cleansernya dengan toner, biasanya aku begini ya, sudah selesai aku bersihkan dan kemudian biasanya aku tepok-tepok manja. Nah, setelah beberapa menit dan akhirnya agak mengering, diamkan beberapa menit, 1 menit gitu ya atau 2 menit. Nah, ini sudah kering. Dan biasanya setelah itu aku akan oleskan step ketiganya, yaitu dengan Fair and Lovely. Dan buat kalian yang biasanya atau kebiasaan kalian masing-masing memakai night creamnya dari apa, itu sesuaikan dengan kalian saja ya. Kalau aku biasanya aku krim malamnya pakai Fair and Lovely saja, sudah cukup ya. Dan buat kalian bebas. Nah, setelah agak kering dari air mawarnya tadi ya guys, kemudian aku kasihkan Fair and Lovely sedikit dan kemudian biasa totol, kemudian kita ratakan. Karena aku merasa nyaman dan cocok dengan krim malam Fair and Lovely ini guys, jadi aku suka banget memakai ini saja. Jadi nggak spesial krim malam gitu ya, karena aku sudah merasa cocok dengan ini saja. Buat kalian biasa pakaikan, kalian biasa pakainya apa krim malamnya, yaitu terserah kalian saja ya. Nah, setelah ini sudah rata sampai ke leher-lehernya. Dan buat kalian yang diingat ya, kalau membersihkan wajah, mengaplikasikan krim, atau kita maksud aku, sebelum kita mengaplikasikan krim apa saja, kita itu biasakan ratakan si krim itu ya ke wajah dan serta leher. Dan membersihkannya juga biasakan juga disampaikan dengan di leher-leher begini ya. Terus pemakaian krim juga harus rata kemudian ke leher. Jadi dengan begitu kita tidak mungkin belang wajah kita ya. Kan kalau kita cuman dirawat mukanya aja, kulit wajah gitu ya, rutin banget kulit wajah sudah dengan step-step yang benar, tapi nggak sampai ke leher. Jadi pengalaman yang udah aku lihat itu begitu. Jadi yang dibersihkan itu, yang dirawat cuman wajahnya dan lehernya dibiarkan, akhirnya kan in the end jadi kelihatannya itu belang gitu guys ya. Wajahnya mulus, wajahnya bersih, glowing, jadi lehernya itu agak gelap kan, jadi lucu gitu ya. Nah, untuk kalian aku saranin kalau membersihkan wajah atau merawat wajah itu biasakan dengan sampai ke lehernya. Jadi juga ikut rata dan leher kita itu kulitnya juga bagus, tidak kerut-kerut gitu ya. Karena kan perawatan ini otomatis kan sampai sini gitu. Itu dari aku ya, aku pribadi biasanya seperti itu. Jadi untuk menghindari warna belang wajah dan leher. Oke guys, nah itu tadi 3 step cara merawat
wajah atau cara aku membersihkan wajah berikut dengan rutinitas pemakaian krim malam dengan krim Fair and Lovely dan juga dengan Mi Cancer and air mawarnya itu ya dari Viva. Nah, kemudian sudah selesai saya pemakaiannya kalau malam seperti ini, dan akhirnya setelah pemakaian krim malam aku biasanya tidur tuh guys ya. Jadi biasakan cukup tidur. Jadi itu juga mempengaruhi dari kulit wajah kita. Kalau kita cukup tidur, wajah kita juga lebih fresh dan kulit wajah kita terlihat lebih sehat. Oke guys, nah itu tadi beberapa step atau 3 step ya, 3 step cara aku rutinitas malam membersihkan wajah berikut mengaplikasikan night cream atau krim malam. Semoga tips aku ini bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Thank you, goodbye. See you on next video. Dadah.